Dugaanmu tepat, Mr. Hong. Mr. Richard Brown, Direktur Advanced Lab Computer Institute, akan menandatangani perjanjian kontrak kerjasama dengan Delta Computers and Microchips dari Amerika minggu depan. Kau tahu apa artinya itu, Alex? Dia akan mengantongi keuntungan bersih miliaran dolar dalam 2 tahun mendatang. Oh, iya. Lembah silikon baru segera akan digarap di sini untuk mendepak Jepang agar Amerika menguasai internasional market. Jadi kau juga tertarik dengan komputer bisnis? Aku tertarik pada duitnya. Lagi pula bisnis lehal hanya merupakan topeng buat kita. Ini sebuah ide yang brilian, Mr. Hawk. Ya, seperti penari reog itu. Kau tidak dapat membayangkan wajah aslinya. Tapi sebelum itu, kita harus berurusan dulu dengan Richard Brown. Sersan Brown? Saya mau istirahat, Kapten. Tidak ada istirahat sebelum tugas selesai, Sersan. Sebelum tamu-tamu kemari, pekerjaan harus sudah selesai. Cepat laksanakan, dengan semangat. Ya, siap. Segera laksanakan, Komandan. Halo? Ya. Siapa ini? Oh, Om David. Akan kemari. Ayah? Sebentar ya. Ya, Om David. Ya, ini dia. Ya, ini aku, David. Aku akan membawanya. Sesuatu telah terjadi di kantor. Dan aku akan segera kembali. Bila aku akan ke Jakarta, tolong mampir di apartemen. Aku lupa bawa pakaian untuk pesta. Ya, baik. Ayah boleh pergi dengan satu syarat.
senapan terbaru. Ya, tentu ayah akan membawakan pesananmu itu. Oh, Richard. Apa kata penelpon gelap itu, David? Dia mengancam. Dalam telepon, dia menyuruh kita membatalkan kontrak dengan Delta Computer. Lalu apa kau jawab? Ya, dia tidak main-main, Brown. Katanya, dia akan bicara. Oh. Ya, siapa? Saya sendiri. Apa? Saya tidak kenal siapa Anda. Dan saya tidak peduli. Saya tidak mau melayani orang yang sama sekali tidak saya kenal. Jangan coba mengancam keluargaku, ya. Dan jangan buang-buang waktu percuma. Bobby? Bobby, sudah. Nanti kita ganti yang lain. Sarah? Iya, Nyonya. Ini dilap. Baik, Nyonya. Hai, ayah kirim senjata mainan kayak betulan. Ah, diam! Bagaimana? Terima kasih. Ya, saya suka. Nah, bagus, Kak. Tolong ini dibungkus. Tugas selesai. Ayo kita pergi. Oke. Sukses besar. Mr. Hawk pasti senang dengan hasil kita hari ini. Doni, kenapa kamu tidak ikut menikmati pesta ini? Enggak, capek. Dibayar untuk membunuh, bukan untuk bunuh diri. Aku juga tidak mau mati sebelum dibayar. Oke. Okay. Sudah. Ayo jalan. Mami. Mami. Bangun, Mami.
Bobby. Bobby anakku. Bobby. Ternyata kau masih hidup, Nak. Bob. Bob. Mami, bangun, Mami. Bangun, Mam. Bobby nggak tahan, Mami. Florinda, aku datang. Sersan Brown datang melapor, Komandan. Bobby. Florinda. Oh Tuhan, tunjukkanlah orang yang bertanggung jawab akan hal ini padaku. Ya memang, waktu perang Vietnam, dia seorang tentara yang hebat dan dikagumi. Tapi itu sudah lama berlalu. Sekarang dia orang sipil dan sudah menjadi warga negara Indonesia. Dia orang baik, begitu mencintai keluarganya dan mencintai negeri ini. Kami sedang mencari petunjuk baru, Mr. David. Kami akan daftarkan para saingan Anda untuk mencari penyebabnya. Beri kami waktu. Terima kasih, Mayor. Kalau Anda perlu saya, Anda dapat menghubungi saya via telepon kapan saja. Sementara ini saya yang mengurus perusahaan. Beri dia waktu untuk mengatasi kesedihannya. Oh, tentu. Bahkan pagi tadi saya menawarkan untuk menjaga rumahnya, tapi dia menolak. Kamarnya ada di tingkat 5 itu. Kenapa kita tidak tinggal di Amerika? Karena kita mencintai negeri ini. Indonesia adalah negeri yang indah dan damai. Sekarang, beberapa bajingan telah mencoba merusak citra itu. Di mana Johnny? Siapa kau? Richard. Nanti akan kau ketahui. Bagaimana rasanya kalau dagingmu kupotong berkeping-keping? Sekarang kita mulai dari bagian kuping. Baik. Tapi kalau ini kukasih tahu, kau biarkan aku pergi. Tergantung apa yang akan kau ceritakan. Siapa atasanmu? Markus. Justru ini pakaiannya yang kau pakai. Kau ikut perkosa istriku? Tidak, tidak Tuan. Saya cuma sopir. Mereka itu adalah Markus, Hengki, Arvet dan Johnny. Ah!
Jadi ada senjata di bekasi itu kan? Tugasku hanya membawa kendaraan dan senjata-senjata itu ke satu tempat. Dan ini petanya. Aku sudah kasih tahu. Kasih inilah aku. Boleh aku pergi? Oke. Kau bawa mobilku. Kita tukeran. Iya, 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 Tuan. Jangan coba-coba menipuku. Cepat! Markus. Kalau Markus datang, bawa senjata ke dalam. Beres, Bos. Katakan di mana Hiki? Lekas! Di sana. Thank you.
Tidak, bos. Dia titip salam hangat. Ampun, Mr. Brown. Dia ingin sekali bertemu dengan kau. Jangan bunuh saya. Bobby juga. Laporkan pada Mr. Hawk. Terima kasih, Julia. Ya. Oke. Halo. Maaf, Tuan. Mr. Hawk sedang rapat penting. Tidak bisa diganggu. Telepon lagi saja nanti. Oke, baik. Ya, begitulah. Oh, alasannya itu. Kamu mengatakan telah mengaturnya semua. Bahwa di antara anak buah kita tidak saling mengenal. Dan sekarang apa yang kita telah alami? Brown sudah menghancurkan gudang kita. Dari mana dia mendapatkan informasi yang lengkap? Saya rasa dia mendapatkan peta dari si Markus. Atau sopirnya yang membawa senjata baru ke gudang Hengki. Disitulah teledornya. Ini harus segera diselesaikan. Usahakan menangkap bangsat itu hidup-hidup. Aku ingin dia mati secara perlahan dan menyakitkan. Semuanya harus bekerja keras selama aku berada di luar negeri. Sementara itu aku hubungi kamu, aku akan siksa dia sampai hancur lebur. Dan jangan terulang lagi kegagalan. Bawa tuh, Fred, atas. 13. Kali ini kita pasti menang. Senang, Fred. Ya, masuk. Aduh. Dimana, Doni? Di kasir. Bohong! Dia dengan jas abu-abu di kasino.
Jadi kita mendapat senjata baru? Ah, sayang Pak Markus gagal. Kalau tidak, kita sudah dapat senjata baru nih. Tapi katanya Pak Alex akan mengusahakan ke tempat lain. Selamat ulang tahun dari Bobby. Brown, kau. Ternyata kau tidak berada di sana waktu mobil itu meledak, ha? Ya, karena Tuhan masih memberi aku nyawa untuk mencari mereka yang tidak bertanggung jawab. Kau harus ingat, Brown. Di negeri ini kau harus ikut hukum yang berlaku. Aku mengerti, tapi hukum belum dapat menemukan jejak mereka. Besok aku mempersiapkan permainan yang menarik untuk memancing mereka. Hati-hati, Rabi. Masuk ke mobil. Hanya dua malam, dua usaha ilegal dihancurkan oleh kekuatan tidak dikenal. Kita kenal orang itu, Mayor. Dia Richard Brown, Mayor. Richard Brown? Anak menteri dia? Dia menelpon saya semalam. Lihat ini. Ini yang didapatkannya semalam. Diambil dari kasino. Aku tidak tahu. Haruskah aku berterima kasih padanya? Sedangkan tindakannya tidak diizinkan undang-undang. Bawa masuk ke dalam.
ambil air. Baik. Mr. Brown, kau akan menyesal pernah dilahirkan. Kita akan siapkan adegan yang menarik. Kau mungkin akan menderita sebentar, Mr. Brown. Sayang kami ditugaskan untuk menjagamu agar tetap hidup. Hanya sebelah saja, Brown. Kau tidak akan buta sama sekali. Kau masih punya mata sebelah lagi untuk melihat Mr. Hawk. Kenapa? Kau sudah kenal dengan dia? Atau pernah melihatnya? Tidak. Tapi akan kuhancurkan orang yang busuk itu. Kita belum kenalan. Saya Yulia, sekretaris Hawk. Richard Brown. Saya tahu. Saya juga ingin menghancurkan Hawk hingga tuntas. Kau tentu lapar. Di mana kita sekarang? Tempat ini dulu milik Hawk. Lalu sekarang? Dibeli orang dari Sumatera. Tapi tak pernah ditempati. Kalau kau membenci Hawk, kenapa kau jadi orang dalam? Dia melarikan kakakku Yeni dan membiusnya. Hingga dia ketagihan. Akhirnya kudengar kakakku meninggal karena keracunan narkotik. Dia tahu kau ada Yeni, hmm? Tidak. Aku masih kecil waktu Yeni dibawa lari Hawk ke Jakarta. Kenapa tidak lapor ke polisi? Kami tinggal di desa terpencil. Waktu mereka pergi, kelihatannya saling mencintai. Dan kami tidak tahu sama sekali kemana harus mencarinya. Caranya kau ketemu Hawk? Aku berangkat ke Jakarta. Sambil kuliah, aku berhasil mendapatkan informasi tentang Hawk. Lalu aku melamar dan diterima di perusahaannya. Akhirnya aku dipercaya dan banyak mengetahui bisnis gelapnya. Sekarang dengan bantuanmu, semua kejahatannya akan berakhir. Apakah ada dokumen untuk bukti? Semua disimpan di ruang komputer. Alex adalah orang kedua di situ.
Dialah yang memegang kunci dan bertanggung jawab atas ruangan itu. Kita perlu dokumen untuk diserahkan pada polisi. Biarlah hukum yang selesaikan semua. Sialan! Ternyata aku kerja dengan orang-orang yang amatir! Tidak semuanya kesalahan orang-orang kita, Mr. Hawk. Kalau saja kau perintahkan bunuh Brown. Beres? Kau memang pintar, Alex. Bagus. Kau lupa satu hal yang paling penting, Alex. Seorang bos selalu benar. Suruh Yulia kemari. Dorong saja mayat itu. Ikuti saja. Duduk. Menurut Alex, ada yang menghajar orang kita dengan jarum beracun untuk menolong Brown. Aku mencurigai David. Kalian awasi dia. Julia. Aku melihat kau selalu setia. Mulai sekarang, kau yang mengawasi ruangan komputer. Terima kasih, Mr. Hawk. Kutugaskan kau untuk menyingkirkan Brown, David jadikan umpan. Baik. Angkat tangan. Sana. Hei, apa ini yang sedang Anda lakukan? Anda tentu keliru, Mister. Saya salah apa, Mister? Lebih baik bunuh saja saya, Mister, daripada menyiksa saya dengan ledakan bom ini. Cepat, Mister. Cepat. Ada salam dari pembantu rumah tanggaku untukmu. Aduh, sakitnya! Pesan ini dari anakku, Bobby. Bom waktu itu dari Florida. Lebih baik tembak mati saja, Mr. Brown, daripada saya dibeginikan. Cepat, Mr. Brown. Cepat. Selamat memperkosa di neraka. Mr. Brown, kasihanilah saya, Mr. Brown. Tembak mati saja, Mr. Brown. Singkirkan benda keparat ini dari saya, Mr. Brown. Mr. Brown, tolonglah saya, Mr. Brown. Mr. Brown, please, Mr. Brown. Cepat, bunuhlah saya, Mr. Brown. Mr. Brown.
Ayo, Mr. Brown. Mr. Brown, cepat, bunuhlah. Mr. Brown. Mr. Brown. Please, Mr. Brown. Please. Please. Bom sialan. Junior? Jangan sampai lolos. Ikutin. Thank you.
Ayo, cepat keluar. Astaga. Ya Tuhan. Cepat keluarkan mobil ini. Sebelum kita dibunuh Hawk. Ya. Berkencan, Mister? 50.000 untuk kamar. Cewek lain lagi. Saya hanya mau pinjam telepon. Telepon di kantor hanya untuk tamu, Tuan.
Yang betul janjinya ya. Saya akan kasih imbalan. Telepon di sana. Ya. Yeah. Aduh, Mas gitu sih. Tidak salah lagi. Sorry. Kau bawa dokumen itu. Aku baru dapat disketnya. Bawa kendaraan? Kusembunyikan di sana. Ayo. Di mana pelajar menembak? Resimen mahasiswa. Ini hadiah bagi orang yang gagal. Semua ini karena Alex. Julia, hancurkan semua dokumen. Terutama disket komputer. Oke. Francisca. Ya. Kau kuberi tanggung jawab untuk memindahkan barang-barang dari komplek A ke gedung utama. Perintahkan seluruh anak buah untuk berjaga-jaga. Kalau ada apa-apa, pertahankan gedung utama sampai tetes darah yang terakhir. Aku mencari Brown dan mengakhirinya. Oke. Dengan peralatan ini aku yakin dapat mengakhiri mereka. Aku senang mendengarnya. Tapi ingat, jangan terlalu anggap enteng mereka. Kau harus berusaha mendapatkan dokumen itu. Aku akan berusaha mendapatkan segala dokumen yang diperlukan. Masih ada yang perlu? Julia, kau sangat menarik. Pujian itu tak pernah kuhiraukan. Karena kau memikirkan dendam. Memang. Tapi sejak ketemu kau, aku merasakan sesuatu. Bagaimana rencana sekarang? Enggak tahu juga. Papa nanti bisa diatur. Terima kasih. Beres kerjaan kita. Sorry agak terlambat. Oh, tidak apa-apa. Aku mengontrol tempat ini dulu. Waktu melihat mobilmu hancur, aku merasa sangat khawatir. Tuhan melindungi. Oh, begitu cepat servisnya? Ya, aku pesan 3. Very good. Kau rasakan sesuatu yang aneh? Ya, aku merasakan juga. Begitu Yulia datang dengan dokumen, langsung ke polisi. Yep.
apa-apa. Cuma luka sedikit. Kau bereskan bangsa-bangsa itu. Ya, ya. Julia, aku bawa dokumen itu. Jangan bicara dulu. Aku mencintai kau, Richard. Julia. Mana tujuan kita sekarang? Menyerahkan dokumen ini ke polisi? Tidak. Aku urus Yulia. Dan kau polisi. Kasihan gadis ini. Telah menyerahkan hidupnya padaku. Tapi aku gagal melindunginya. Bahkan kau terluka. Tapi kau berjanji akan menyerahkan persoalan ini ke polisi. Dan tidak main hakim sendiri lagi. Itu sebelum mereka membunuh Yulia. Aku ingin ikuti peraturan yang benar. Sayang mereka menggunakan hukum rimba. Aku harus membuat perhitungan dengan bajingan-bajingan itu. Tapi perbuatan itu melanggar hukum, Brown. Dan kau harus mempertanggungjawabkan sendiri nanti. Tidak apa. Saya akan mengirimkan kekuatan yang tangguh, Pak, untuk memblokirnya. Dari rekaman komputer, saya sudah mengetahui semuanya tentang Hawk. Tentu, Kolonel. Ini kompleks A. Dan di sini adalah gedung utama mereka. Sesuai dengan laporan komputer. Di kompleks A inilah disimpan senjata dan narkotik yang dikamuflase dengan gula.
Segalanya sudah disiapkan. Secepatnya kita akan bergerak dengan kekuatan penuh. Hati-hati. Jangan salah taruh. Kotak amunisi letakkan di bagian bawah. Baik. Sekarang kita buat laporan untuk Mr. Hawk. Oke. Dari samping dia. Thank you.
Ayo dong, mari berenang. Yuk. Udah, kamu aja. Halo? Heli? Ya. Baik. Kenapa amunisi dipindahkan kemari? Komplek A kurang aman. Mari, cepat ganti pakaian. Ikut denganku. Oh, tentu. Kau boleh pergi. Drop in. Thank you.
coba. Dia bukan penjahat. Dokumen yang diberikan Yulia dan usaha Anda telah banyak membantu menyelesaikan persoalan ini. Saya ucapkan terima kasih, Mayor. Tapi Anda tetap akan diadili.